Selamat siang, kita review dulu nih lampu LED laser D2 murah meriah. Harga di online berkisar antara 15.000 sampai 18.000 tergantung di mana kita beli LED-nya. Kalau dilihat secara fisik, ya LED ini sebenarnya pantasnya ini sebagai lampu beam. Jadi beam. Jadi lampu tembak. Jadi bukan untuk dipakai biasa gitu nyala terus ya. Karena di sini kalau saya lihat ya, ini ada karet ya. Ini apa? Tidak ada kipas di sini ya. Tidak ada kipas. Lalu di sini juga di bodinya tidak ada lubang-lubang ya untuk pembuangan panas. Semua solid. Solid sekali. Jadi tidak ada napasnya nih kalau ada panas di dalam. Jadi banyak memang komplain-komplain dari yang lain-lain bahwa ini cepat putus ya wajar. Karena ya memang ini tidak untuk dipakai untuk penggunaan biasa ya untuk lampu malam. Ini ada warna kuning dan putih. Kalau memang ingin dipergunakan sebagai lampu biasa banyak mesti dirubah ya. Kita harus membolongi ini dulu. Paling nggak ada udara panas yang di dalam bisa keluar. Mengurangilah impact dari panas dalam. Ini kalau kita nyalakan sebentar aja di body ini sudah panas. Ya, lalu kita buat semacam apa namanya penangkap angin supaya dia bisa lebih mendinginkan lagi. Sebagai contoh ini ya, saya sudah ada ini, mau sederhana aja ini. Kalau ini kan harganya tadi 15 sampai 18.000 ya, daripada beli yang ini yang belum ketahuan umurnya bisa panjang ya, anggaplah 18.000 ini harganya ya. Mendingan sekali beli yang ini gitu loh. Ini sudah ada kipasnya ya di belakang, ini kipas. Harganya antara 40 sampai 45.000 satu. Dan bautnya juga lebih bagus ya kalau kita lihat di sini yang ini ya. Kalau saya buka dulu ya, aksesorisnya ininya ya, bracketnya juga ini biasa. Kalau ini kan kayak ada beda ya kakinya ya, lebih bagus kita berkembang. Lalu baut bodinya juga ini apa, pakai baut biasa ya. Baut berapa ini, 8 atau 10 saya belum tahu nih karena belum dibuka. Baut biasa, oh sorry, ini pakai ya baut biasa, ini kecil ya buat sampingnya. Kalau ini sudah menggunakan baut kembang, dengan kembang. Kalau bawahnya juga ini lebih kecil, yang ini lebih besar, ini 12, ini mungkin 10 barangkali ya untuk kakinya yang di bawah sini 10. Dan ini juga bahannya tipis, ini agak tebal. Jadi kalau saya bilang ya, ini 18.000, umurnya belum tahu kapan. Ini 40 sampai 45.000, tapi bisa ya paling nggak lebih awet lah sedikit. Ini saya modif sedikit ya, ini saya bilang tadi pakai topi, ini pakai tutup botol aja saya robah-robah ya. Jadi ini pada saat, kalau yang ini ada tangkapan angin di sini dari depan ya. Ini kalau dari sini kan dari depan, tangkapan angin dari sini masuk angin di sini, ini kan ketahan di sini, dia turun ke bawah, turun ke bawah. Ini anginnya nanti yang sini bisa masuk ke dalam. Jadi karena kencang ya, jadi angin yang dari depan keluar, yang dari bawah yang seger ini masuk ke dalam sini ya. Jadi pakai ini, jadi ini kalau lebih awet tadi dipasangin seperti ini. Seperti ini tangkapannya, dipasangin seperti ini, dipasang kayak seperti ini, topi di atas ini. Tapi ini mesti dilobangin dulu ini ya, bawahnya juga dilobangin supaya dia ada udara keluar. Ini saya sudah coba ya, ini yang ini aja 15 kali 15 watt, ini kalau nggak salah ini hanya 10 watt nggak sampai ya. Saya nggak punya alatnya lagi buat tes, tapi kalau saya lihat di YouTube yang udah ada, ini hanya 6 watt ya, 6 sampai 10 watt lah. Kalau buat motor aja sih cukup terang, tapi ini buat di mobil waduh sangat tidak tidak
tidak bagus lah ya, kurang terang ini kalau buat di mobil. Ini pun juga kurang terang. Ini 15 watt kurang terang. Ini nanti akan dimodif menggunakan yang 30 watt, tapi belum waktunya. Tunggu putus dulu. Kalau udah putus baru kita beli yang LED yang 30 watt. Jadi yang ini tidak direkomendasikan untuk lampu malam. Ya. Ganti daripada beli ini 15 18.000, mending beli ini aja yang 40.000 lebih awet. Ya, kalau kita coba ya, setelah saya mau coba dulu keterangannya ya, terangnya seperti apa ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau warna putihnya kita nyalakan. Lalu ini juga bisa dibolak-balik ya. Ini kan saya sambung yang merahnya, yang merah keluar warna putih. Kalau yang kabel kuning keluar warna kuning. Nggak terang lah ini ya, ini cuma 6 watt kira-kira. Kalau ini aja sebentar. Udah panas nih, satu lampu aja udah panas nih. Belum ada 1 menit ya, udah anget ini, anget. Nah, ini kalau nyalain dua-duanya, saya A2 aja nih, positif kuning itu. Nah, ini dia. Ini dua, ini bisa dibalik ya, terserah gitu, mau di kuning yang di atas boleh, putih yang di atas juga boleh. Nah, ini sudah anget ini. Jadi ini nggak cocok ini buat lampu apa namanya malam ya, senja, lampu buat lampu penerangan biasa gitu. Tidak disarankan ya, wajar lah kalau putus. Yang makainya baru dipakai sebentar aja putus itu. Waduh, udah mulai panas ini. Oke, saya matikan aja deh. Ya. Jadi daripada beli lampu yang seperti ini ya. Oh, udah anget. Panas ini, bukan anget lagi nih. Sebaiknya di beli yang seperti ini. Ukurannya sebentar ya, mesti diukur pakai sigmat. Ukurannya ini kalau pakai sigmat tiga senti ya, 3 senti. Lalu yang ini oh sorry, ini 2,8 ya. Yang ini 2,8, 2,9. Ini 2,6. Beda sedikit, beda tipis lah. Kalau lihat sekilas sepertinya hampir sama ya, tapi iya kayaknya lebih kecil sedikit, yang 15 ribuan ini lebih sedikit kecil. Ya, jadi itu reviewnya. Jadi lebih baik yang ini ditamatkan saja perkhidmatannya, diganti dengan yang tipe yang ada kipasnya. Ini juga kalau dipas, ini ya tadi 15.000. Saya udah cek harganya di online ya, kipasnya aja seharga 24.000. Jadi kalau ini mau disamakan dengan ini, malah ini jatuhnya lebih mahal. Ya, kipasnya aja belum tentu bisa masuk ke sini karena ini kayaknya lingkaran lebih kecil ya. Ini 2,6, yang ini aduh udah ada ya, lebih besar lah kayaknya, ini 2,8. Jadi kalau dimasukin kipas ini bisa nggak masuk ke sini kipasnya. Atau jadi kalau tadi 5 2 misal 18.000 beli kipasnya 24.000, itu udah 41.000. Ya, itu baru kipas. Belum bracketnya. Bracketnya kerenan ini pakai baut L dan ini modelnya bagus bracketnya. Ya kan? Terus ini apa namanya? Belum lagi nanti merubah lagi kabelnya. Ini mesti dibolongin lagi karena ini kabel belakang, ini udah kabel bawah. Ya, jadi kalau ini kita rubah pasangin kipas, jadi ini mesti dibolongin. Banyak kerjaan. Jadi kesimpulannya udahlah, lupakan aja ini, kecuali hanya yang buat 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 iseng-iseng aja ya, memang lagi iseng buat nyalain aja, banyak banyak duit atau ngerubah-rubah banyak waktu ya boleh. Tapi kalau saya tidak menyarankan beli yang harga 15-18.000 ini, nggak usah pakai beginian, udah langsung yang ini saja. Ini juga buat penggantian lebih mudah. Ini model-model drat ya, ini kita bisa puter ya, itu kan model drat. Sedangkan ini
Bukan derat ya, ini paten ini. Jadi kita kalau buka mesti dicongkel ini, susah. Jadi untuk penggantian apa namanya chip LCD-nya ini, kalau kita mau rubah yang 30 watt sulit ngerjainnya. Ya walaupun sama-sama pakai 3570, ini 3570 juga sama, tapi pengerjaannya dua kali lebih berat, biayanya lebih mahal. Jadi lebih baik pakai yang ini saja. Itu saja reviewnya buat teman-teman yang lain yang sudah beli membeli apa lampu LED laser D2 yang tanpa kipas, ya disarankan tidak membeli lagi seperti ini. Langsung saja seperti yang ada yang punya kipas. Jatuhnya lebih murah ini dengan modif-modif, capek pakai ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di review-review yang lain. Itu color.